Halo. 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 Ya, iya. Datang, Pak, ya. Uh-uh. Oke, nah itu Pak, syukur alhamdulillah sekali terakhir. No, itu untuk konfirmasi kepada Bapak di sana udah ada. Nah, ini untuk Bapak nanti, Bapak terima nanti seperti ini, Pak, ya. Bapak masukkan kartu, Pak, pilih bahasa Indonesia, Pak, masukkan PIN, ya. Ada bagian transaksi lain, menu terima hadiah dari Telkomsel, Bapaknya di dekat, Pak, ya. Mm-hmm. Nah, setelah Bapak menekan, nanti untuk nama Bapak tampil di layar ATM mandirinya pada dana RT 10 juta perurusan nomor ketiga, begitu, Pak, ya. Mm-hmm. Nah, setelah nama Bapak udah tampil, syukur alhamdulillah, Pak, dana udah bisa Bapak terima, terserah Bapak mau ditarik atau mau ditabung, itu kan hanya Bapak prayuga, mm-hmm. begitu, ya. Mm-hmm. Nah, untuk Bapak ini, Bapak kalau nanti disuruh transfer, disuruh mengirim uang, disuruh pembelian, tolong jangan mau itu Bapak batalkan, itu tidak benar, namanya Bapak dirugikan, ya. Mm-hmm. Bapak tuntut kami bersama Bang Halilnya, yang mana Pak, negara kita, negara hukum, gitu, ya. Mm-hmm. Nah, untuk Bapak Prahidno ini untuk Bapak terima langsung menuju ke mungkin ATM mandirinya, diperkirakan Pak butuh waktu berapa menit Bapak terima, ya? Kurang lebih 1 jam, Pak. 1 jam untuk menuju ke mungkin ATM mandirinya, ya? Iya. Oke, nah itu Pak, dalam 1 jam, syukurannya bisa kita tunggu, silakan Bapak ada niat mau diterima, ini bisa kita tunggu, ya. Nah, untuk Bapak Prayitno kami tugaskan Bapak menuju ke mesin ATM mandirinya, bisa kan Bapak terima, ya? Bisa, Pak. Halo? Halo, bisa. Bisa, oke. Kalau Bapaknya bisa. Syukur alhamdulillah, Bapak Prayitno ini sebenarnya ponsel, handphone tolong dijaga, tetap terhubung, tersambung, nggak perlu dimatikan. Itu Bapak dikantongin di saku baju, di saku celana, yang mana usaha Bapak udah kita rekam, kita jadikan dan bukti, ya. Dan juga tolong Pak beritahu orang perjalanan Bapak di tengah dulu supaya Bapak terima nggak memperlambat waktu, ya. Okay. Nah kalau udah nyampe Bapak di mesin ATM mandirinya, Bapak kalau ada antri ikut di antri, kalau udah berada dalam ruangan, Bapak angkat ponsel yang masih terhubung lalu sapa kami dengan halo Telkomsel Point. Nah nanti kita terhubung seperti ini kembali begitu Pak pada itu, ya. Oke. Okay. Udah jelas Pak Prayitno? Jelas sekali Pak. Alhamdulillah. Dengan siapa ini Pak? Ada di perjalanan tolong ponsel dijaga untuk. Halo. Cerita obrolan percakapan Bapak di tengah dulu, silakan Pak, ya, ada dia. Ya. Dengan Bapak siapa ini? Dengan saya Bapak Wisnuaji, betul Pak, ya. Wisnuaji. Betul, dengan Bapak Wisnuaji. Oke, Pak Wisnuaji tinggal di mana Pak? Daerah Pak. Mana Pak? Ini cabang mana ini mandirinya? Ini untuk kita langsung dari kantor Telkomsel dari Jakarta di Jalan Gatot Subroto Bapak di Gedung Islamia, di 25 Pak, ya. Itu kan di Jalan Gatot Subroto. Di gedung 6A di lantai 3 di 25 Pak. Oh gitu ya. Jadi ya, nanti kalau ya, saya ya. Menghubungi siapa ya. Pak? Kalau saya sudah sampai di ATM Pak? Itu untuk ponsel nggak perlu Bapak dimatikan Pak, cukup dikantongin saja, tetap terhubung, tersambung, jangan dimatikan, untuk biaya kita menanggung dikantongin saja begitu Pak. Oke ya Pak. Kalau udah nyampe di mesin ATM-nya, Bapak angkat ponsel yang masih terhubung, lalu sapa kami, lalu ada Telkomsel Point, nanti kita terhubung seperti ini kembali, begitu Pak. Oke Pak, kasih Pak. Ya, silakan Pak, ada di perjalanannya, di kantor ya. Saja ponsel, silakan ya, kita mulai rekamannya. Oke. Halo.